Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 7,1 malam tadi pukul 23 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat mengguncang wilayah Jailolo, Maluku Utara, dan Manado, Sulawesi Utara. Lokasi pusat gempa berada di laut 167 km barat laut di Jailolo dengan kedalaman 73 km. Informasi gempa pertama kali diberitahukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui laman info BMKG malam tadi. Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak gempa dan tsunami, diantaranya meliputi Halmahera, Maluku Utara, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan Ternate, Maluku Utara. Akibat gempa, masyarakat di wilayah Ternate dan Manado berhamburan keluar rumah menuju ke lokasi yang aman.